Sandra Dewi sempat bikin kaget banyak orang saat dia memberitahukan bahwa dirinya menjalani operasi ambeien yang kondisinya sudah parah. Meski begitu, Sandra Dewi dapat acungan jempol karena selera makannya yang tak pernah menurun. Sandra Dewi mengunggah sebuah video singkat di Instagram Story beberapa hari lalu untuk memberitahukan keadaannya. Lewat tulisan di bagian bawah video tersebut, Sandra memberitahukan kalau itu adalah pertama kalinya dia keluar rumah setelah operasi. Sandra Dewi juga menuliskan kalau dia juga akan kontrol jahitan pasca operasi ke dokter. Selain itu, Sandra juga masih sempat-sempatnya mengomentari poninya yang semakin panjang. Di akhir video, Sandra Dewi memberikan finger heart khas Korea buat fans dan followers di Instagramnya.